hayya 'alal falah. Untuk bantuan Cianjur Rp115.300.000 dan Pamekasan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan buat menemukan anak yang berusia sampai tahun. Oleh karena ini, ayah saya menjadi berkah maka putra-putra beliau juga menjadi berkah barokah para zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kami dari DPP saya sangat secara kalau saya berbicara banyak menerima titipan dari Ikhwan Pamekasan untuk bantuan Cianjur sebesar Rp115.300.000, Rp115.300.000 dan Pamekasan kepada keluarga besar, saudara Islam Pamekasan, jazakumullah, dan kepada rakyat Pamekasan, warga Pamekasan. Terima kasih kita terima atas perhatian antum kepada Ikhwan antum di Cianjur. Dan juga terima kasih buat keluarga besar Madura. Secara keseluruhan hampir 170 juta sekian yang diberikan kepada kami melalui kami untuk warga Cianjur. Semoga Allah memberi balasan sebaik-baik balasan buat antum semua. Insyaallah ini akan menjadi saksi kelak atas perhatian Allah di akhirat, khususnya buat orang tua yang telah mendidik kita dan juga guru-guru kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.